Duri Yang Maha Mulia Tuanku mempersilakan Tuan hamba ke istana. Baiklah. Silakan Tuan. Patik berasal dari tanah Arab. Tapi sudah lama patik berdagang ke negeri Hindustan dan di lain-lain kawasan di Pulau Andalas ini, Tuan. Betul diberitahu, Tuan Hama berkelakuan ganjil di tepi pantai tadi. Apa betul ke begitu? Ampun, Tuan. Pada pandangan orang memanglah ganjil. Patik cuma menunaikan fardu sembahyang. Satu daripada rukun Islam yang diwajibkan ke atas patik, Tuan. Islam? Islam ini. Islam ini ialah satu agama yang sudah mulai berkembang di Aceh, Pasai, Pariaman dan juga di lain-lain hutan. Banyak raja-raja di sebelah pulau kecil ini yang sudah memeluk agama ini. Apa benarkah begitu? Benar, Tuan. Cubalah Tuan hamba terangkan. Apakah dia keistimewaan agama ini? Mohon padik menerangkannya, Tuan. Islam itu agama yang membawa peraturan dan ketertiban kepada segala segi kehidupan kita, Tuan. Islam mengajar manusia supaya menganuti Tuhan semesta alam. Islam mempercayai akan adanya Tuhan, Allah yang satu, yang kekal, yang berkuasa, yang pemurah, yang adil, yang amat mengasihani, Tuan. Bagaimana rupanya Tuhan itu? Allah tidak mempunyai bentuk serupa manusia atau sebarang kejadian pun di dalam alam ini, Tuan. Tuhan itu kah yang disembah? Atau adakah Tuhan yang lain lagi? Tidak, tidak ada Tuhan yang lain, Tuanku. Segala-gala yang ada di dalam alam ini, Tuhanlah yang menjadikannya. Dan Tuhan itu sahajalah yang mesti disembah, Tuan. Siapakah yang mencipta agama ini, Maulana? Islam tidak dicipta oleh sebarang manusia, Tuan. Islam diturunkan Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala hukum-hukum agama ini ada terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Inilah kitabnya. Apa itu memeluk agama ini, Mau? Boleh, Tuan. Asalkan Tuanku betul-betul ikhlas dan akan menjalankan segala hukum-hukumnya, yaitu membuat barang yang wajib dan menjauhkan segala yang haram, Tuan. Cubalah tunjukkan bagaimana caranya untuk masuk agama Islam ini, nak? Syarat yang pertama, mengucap dua kalimah syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah.